Ini bonusnya udah ada berapa resep nih dibandingkan tadi? 7 kali ya? 8 kayaknya. 8 termasuk yang tadi mungkin Bang Wisnu tanya tadi itu yang ultimate kunyit ya. Ultimate kunyit, serai sama jeruk nipis. Nah, itu. Ini Masya Allah buat sekalian luar biasa ya. Termasuk ini ya, kayu manis. Kayu ya. Manis. Cinnamon. Kayu manis sih, cinnamon ya. Ini salah satu apa namanya bahan yang sangat baik untuk mengurangi sensasi pengen makan. Kalau gampang lapar, berarti ini bisa membantu. Sensasi iya, bukan lapar, gampang ya. Lapar sih. Biar kita nggak sering-sering makan. Oh, iya. Kan dikiranya gampang lapar. Iya, gampang lapar. Ya, sering-sering makan bisa pakai. Masya Allah. Masya Allah ya. Ini aja dok. Ini aja, coba aja. Nanti pagi-pagi mulai konsumsi itu apa namanya kayu manis ya pagi-pagi dan dia memang juga menurunkan gula darah ya. Gula darah. Jadi memang kudu berhati-hati juga dan memang bisa dipakai juga pada orang-orang yang diabetes. Diabetes cocok berarti dengan ini ya. Bisa pakai itu ya. Masya Allah. Udah Masya Allah ya luar biasa ya. Banyak. Kita mengeksplorin ya. Ini belum semua juga semua di ujung ini. Sana ada temulawak. Iya. Kalau ujung sana ada temulawak dan satu ada resep biasa saya berikan untuk orang-orang yang apa tuh namanya? Diare, ya, mungkin lagi diare. Salah satu resep andalan yang saya biasa sarankan itu adalah ini, secang. Oh secang ya? Nah, ini secang dikit kita ambil, ya. Ini seru nih nanti airnya jadi merah. Jadi merah airnya. Tambahkan sedikit sama jahe, ya. Tambahkan sedikit sama serai. Ya, ini deh. Oke, ini mungkin resep terakhir karena sepertinya kita perlu kasih kesempatan ke sahabat-sahabat kita untuk anu ya, bertanya. Oh, ini chatnya sudah sampai hampir 100. Saya tidak janji semuanya akan disapa, tapi terima kasih banyak bagi atensinya yang sudah menyampaikan. Ya. Ini adalah resep pamungkas untuk kesempatan kali ini. Tuh kan, cakep. Wah, oh, Masya Allah, kayak koktel ya. Ada satu lagi sebenarnya, ada satu buat saya masukkan dalam resep, cuma itu bagus banget. Warnanya namanya bunga telang. Bunga telang. Bunga telang itu ungu. Jadi kalau dikasih air dia akan ungu. Bukan bunga lawang, bunga telang. Bukan, bukan. Ya? Bunga telang itu benar-benar bunga. Nanti bisa di browsing itu juga salah satu bunga yang sangat tinggi antioksidan. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya.